Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview dari Oishi Popcorn. Mentega Belgia dengan keju. Ya, ini jagung brondong. Ini baru lagi dari Oishi. Ini varian baru. Ya, ini sudah ada halal MUI-nya. Party size ya. Ini ukuran besar. Ini berbesinya 100 gram. Ini sedang diskon, hanya 12.000. Dari popcorn Oishi-nya, Oishi Popcorn. Mentega Belgia dengan keju Belgian butter with cheese, ya cukup menarik segi tampilannya. Harga normalnya mungkin bisa sampai 15.000. Ini ada informasi lagi sih, lemak total dan sebagainya. Komposisinya ada gula jagung brondong 27,22%, glukosa keju bubuk 8,86%, mengandung penguat rasa minyak nabati, terus metodeksi krim nabati, mentega Belgia 2,38%, lemak susu anhidrat, garam, susu bubuk, pengemulsi, lisin kedelai, dan pengembang natrium bikarbonat. Mengandung alergen, lihat komposisi yang dicetak tebal. Epoksi menggunakan peralatan yang juga proses glukosase, telur, ikan, muluska, oat, kacang tanah, kedelai, kacang pohon, dan gandum. Di bawahnya versi bahasa Inggris, ada customer care-nya juga. Nah, ini Facebook dan juga Instagram-nya, serta ada website-nya. Ini Oishi Belgian Butter Cheese, sama ya. Ini seperti biasa ada keterangan seperti ini. Simpan dan taruh di tempat yang dingin. Hindari dari sinar merah dan temperatur tinggi. Setelah dibuka harus segera dimakan ya. Sini ada barcode. Barcode-nya juga cukup menarik. Gambar ini ya, potongan film gitu. Ini size, ini berat besinya 100 gram. Ada QR code pemberi dan logo buang sampah pada tempatnya. Nah seperti itu, dari segi tampilan kemasannya, ini resealable ziplock, jadi bisa buka tutupnya ya. Oke, sekarang saya akan buka dulu kemasannya. Oke, sudah dibuka kemasannya. Oh, ini logo halal Indonesianya ya, di sebelah atas ya. Sekarang sudah pakai logo halal yang baru. Nah ini untuk segi isinya. Aroma mentega Belgianya tercium, dan untuk segi kejunya lumayan tercium juga. Oke, saya akan coba untuk segi rasanya. Enak ini jagung brondongnya. Rasa menteganya berasanya. Ada segi manis dan rasa kejunya lumayan berasa. Lebih berasanya sih ke menteganya. Isinya juga banyak ya. Popcornnya enak. Direkomendasikan untuk dicoba dari Oishi Popcorn Mentega Belgia dengan kejunya. Berasa rasa mentega dan juga rasa kejunya lumayan berasa ya. Lebih strongnya segi rasanya berasa rasa menteganya. Manis enak. Direkomendasikan untuk dicoba dari Oishi Popcorn Mentega Belgia dengan keju. Ini baru dari Oishi. Oke, mungkin sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang produk yang satu ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video produk terbaru dari Tafakut. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.